Uji coba yang ini yang ekstrim saya bilang. Uji coba ekstrim ya. Ekstrim ya. Jadi kali ini gelasan pakai lem Korea. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gua di channelnya Eko Saputra FN. Oke guys, kali ini gua mau bereksperimen lagi. Ya. Kita akan bereksperimen lagi main layangan menggunakan ini, menggunakan lem Korea. Oh no! Kita akan bereksperimen, kita akan teteskan lem Korea ini di gelasannya. Nanti seperti apakah reaksi dari gelasannya dan seperti apa reaksi ketika gelasan yang sudah diberikan lem Korea ini diaduk. Ya. Apakah jauh lebih kuat, apa malah justru lebih gampang putus gitu ya. Nanti akan dites sama langsung sama Bang Ronald. Kita akan minta tolong Bang Ronald untuk ngetes gelasan yang sudah kita berikan lem Korea ini. Ya, yuk supaya tidak berlama-lama, teman-teman semuanya, sebelum lanjut ke videonya, tetap dukung kita dengan cara mengklik like, share, komen, dan juga di subrek. Jangan lupa di subrek ya, karena subrek itu gratis, jadi nggak ada ruginya guys. Yuk, supaya nggak berlama-lama, kita langsung aja cek it out. Dua sambungan. Korea, kita mau eksperimen. Jadi apa? Ya, jadi nanti nih Bang Ronald akan coba ya. Ini tuh layangannya kita pegangin sampai sana di sana, lalu kita taburi dulu gelasannya ya. Seperti apa nih gelasannya? Gelasan molor nih guys. Tuh ya. Molor ya. Oke, yuk Bang Ronald. Persiapan guys, yang pertama persiapan. Kita akan, oke guys, kita akan mulai kasih nih ya, kasih gelasannya agak deket, Bang Ray. Ini supaya teman-teman bisa lihat nanti eksperimennya ya. Agak kencengin, kencengin, kencengin. Ini guys, kita kasih guys. Jadi kita benar-benar kasih nih ya. Tuh. Oke, cukup guys, sudah dari sana sampai sini ya. Sal, 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 sini sal, sini sal. Oke, kita akan nah. Coba.
katanya hanya Bang Rol jadi matahari masih ampun nih ya. Kita akan lihat lagi. Kita akan lihat lagi eksperimen kita. Bang Rol kali ini akan mulai masuk kembali. Lawan yang di sebelah kanan kita mulai guys. Dia masih muter-muter, masih belum stabil nih guys. Tadi sudah sempat dua kali menang ya, dan ternyata yang ketiganya ini putus ya. Jadi ketika nanti kita akan tanya sama Bang Ronald bagaimana rasanya ketika gelasan itu diberikan lempar ya. Yuk kita tanya ke Bang Ronald. Oke guys, nah kali ini kita sudah seru-seruan dan kita sudah membuat eksperimen bersama Bang Ronald ya. Jadi eksperimen kita kali ini adalah ngadu layangan menggunakan lem Korea. Jadi gelasannya kita tadi sudah taburi lem Korea nih, dan kita akan tanya bagaimana Bang Ronald tadi setelah gelasannya ditaburi rasanya bagaimana tuh? Lihat menalar jadi coba yang ekstrim saya bilang. Jadi coba ekstrim ya? Ekstrim ya? Jadi kali ini gelasan pakai lem Korea. Oke. Okay. Hasilnya kayak matot ini, benang molor kayak matot. Jadi kayak matot ya? Agak sedikit kayak matot, agak sedikit keras ini. Jadi agak sedikit. Tapi tadi sempat menang. Jadi tapi untuk ngadu masih oke okay lah ya. Masih bisa. Masih okay, nggak bisa buat lama kayaknya sih. Oh gitu. Jadi nggak bisa buat lama guys. Jadi buat ngulur nggak bisa kayaknya. Buat ngulur juga nggak bisa ya. Matang. Oh, jadi setelah kena lem Korea ini benang tuh kalau kena tempe juga langsung patah ya Bang ya? Oke okay, guys. Jadi itu eksperimen kita, tapi tadi sempat Bang Ronald sempat menang dua kali dan ketiganya langsung putus. Ternyata tidak bisa lama ternyata ketika gelasan ini sudah diolesi lem Korea ya. Jadi itu
eksperimen kita. Nanti tunggu di next videonya dengan eksperimen-eksperimen yang lain. Dan apa namanya, Bang Ronald juga katanya mau kasih apa nih Bang nih? Apa ya? Cara permen lain yang benar aja. Nah tuh Bang Ronald, teknik nanti yang benar. Teknik. Jadi teman-teman semuanya tunggu di next video. Nanti kita akan bikin video teknik cara bermain layangan yang benar ya, yang benar-benar paling tidak teknik ini bisa digunakan di turnamen-turnamen ya Bang ya. Nah di turnamen-turnamen. Jadi teman-teman semuanya ditunggu videonya, nanti kita bersama Bang Ronald, Bang Ronald dari UI ya. Nah nanti tinggal teman-teman klik like, share, komen, dan juga di subscribe. Jangan lupa ditekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video di channelnya EcoSoftware FM. Oke, kita akan ketemu lagi di next video bersama Bang Ronald nanti dan teman-teman yang lain ada di sini. Tetap stay tune. Banyak sih ntar yang ngasih, ada Budi, ada Bang. Nah, tuh banyak ya. Tapi nanti kita akan coba minta Bang Ronald lagi nih ya, tekniknya seperti apa. Oke, itu saya teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di next video selanjutnya. Salam sehat selalu untuk kalian semuanya. Terima kasih. See you. Salam satu langit.